Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Semoga kabar kalian adalah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sampai belepotan ya. Tidak kurang suatu apapun dan insya Allah adalah sehat jasmani dan rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi ini Mas Seven itu tadi Pak Su dapat singkong ya. Jadi mau direbus aja kayaknya ya. Nanti digoreng dengan tepung sajiku. Nah, mau tahu gimana keseruannya memasaknya dan umek-umeknya di dapur ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, sekarang ini Mas Evan mau nih cuacanya udah panas ya teman-teman di sini karena udah kemarau banget di tempat Mas Evan. Jadi Mas Evan ini mau apa namanya? Menganu singkong ya. Mengupas. Tapi sebelumnya sih udah dikupas ya teman-teman tadi sampai nih terluka nih. Sampai kena pisau. Enggak apa-apalah. Oke, kita langsung aja kita mau ngentas atau kita mau niriskan singkongnya udah dicuci ya teman-teman. Nanti abis itu kita rebus, yuk kita langsung aja menuju ke eksekusi singkong ya teman-teman. Nah, iki teman-teman, singkongnya iki wis Mak Seven cuci, Mak Seven kupas-kupas, ini udah dicuci. Ya, nggak tahu ya tadi dikasih atau beli, nggak tahu. Penting udah dikupas. Sekarang kita mau rebus dan kita goreng dengan tepung sajiku. Biasanya kalau dicocol dengan sambal gitu enak banget ya. Nah, ini sudah musim kemarau di tempat Mas Evan. Biasanya kolam ini itu banyak banget airnya ya teman-teman. Sekarang udah mengering banget tuh ayam-ayam pada nangkringan yo. Ini pukul 8 nih teman-teman di tempat Mas Evan, panasnya udah cetar seperti ini ya. Ya teman-teman, sepertinya udah mendidih ya. Kita masukkan singkongnya. Kita lihat ya teman-teman. Wow, benar sekali teman-teman. Jadi ini diberi bumbu masako dan juga garam serta ketumbar bubuk ya teman-teman. Oke, kita rebus di sini. Abaikan warna panci ya teman-teman karena kemarin habis merebus daun singkong ya. Oke, kita rebus di sini. Oke, kita tutup. Biarkan sampai benar-benar merdu ya. Oke teman-teman, kita coba lihat apakah sudah mekar ya atau sudah berdodok ya. Wow, ternyata udah matang teman-teman. Nah, sekarang kita mau niriskan. Ini kisaran 20 menit ya direbus ya teman-teman. Oke, sekarang Mas Seven mau meniriskan ini singkong lalu kita goreng. Nah, ini udah ditiriskan teman-teman. Singkongnya hampuk banget yo. Rasanya pun enak tenan. Ini kalau ada si milikiti pasti habis teman-teman. Nah, ini mau Mas Seven goreng. Di sini Mas Evan masih memanaskan minyak ya untuk menggoreng singkong. Sebelum digoreng, kita taburi dengan tepung sajiku ya teman-teman. Ini pasti rasanya endulita. Dan nanti rencananya mau Mas Evan buat sambal kecap aja teman-teman. Wah, jos gandos. Oke, kita masukkan di sini teman-teman. Sambil diulet-ulet ya, ditaburi dengan tepung sajiku ya teman-teman. Sebelum digoreng kita taburi dulu seperti ini. Ini yang masih utuh kita belah jadi dua ya, agar sisi luar dan dalamnya itu tertaburi dengan tepung sajiku. Ini rasanya enak banget teman-teman. Rasanya tuh gurih banget, apalagi dicocol dengan sambal kecap yang diirisi dengan cabai. Nah, ini udah cukup kayak gini. Kita masukkan, kita goreng. Oke teman-teman, kita goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu sampai benar-benar kuning keemasan ya teman-teman, atau benar-benar matang.
Oke, ini udah matang, kita tiriskan ya teman-teman. Kita tiriskan seadanya aja. Kita letakkan di sini. Oke, ini udah jadi teman-teman singkong yang udah digoreng, crispy banget ya. Dan sandingannya ini ada cabe yang udah Mas Seven iris-iris, lalu kita kucuruti dengan kecap teman-teman. Nih, sesuai dengan selera aja ya, kecapnya seberapa ya teman-teman. Setelah kita kucuruti dengan kecap, kita hancurkan seperti ini teman-teman. Kita remuk-remukkan ya. Kita apa ya namanya, pokoknya kita ginikan lah supaya aroma pedasnya itu keluar. Ini enak banget ini ya, selain dicocol juga dengan tahu, singkong juga bisa ya teman-teman. Nah ini pokoknya jan mantep tenan teman-teman, sambal kecap. Oke, ini udah selesai seperti ini penampilannya teman-teman. Nanti kita review ya, ini asli enak banget, crispy banget ya teman-teman. Dan pokoknya top Marco top. Halo, ketemu lagi kita di sini teman-teman. Sekarang Mas Evan mau icip-icip singkong goreng crispy ya, yang Mas Evan goreng dengan tabur sajiku, tepung sajiku, dan juga sambal cocol. Yaitu apa ya teman-teman, sambal cocolnya itu dari kecap dan cabe aja ya. Pokoknya itu dijamin gini banget ya. Sekarang gak usah lama-lama, ayo kita serbu. Wah, serbu gimana ya teman-teman, kita mau mencoba ya teman-teman. Nah di sini ada singkong yang belum digoreng juga ya teman-teman, tapi udah Mas Evan rebus tadi ya. Ini nanti bisa digoreng di sore-sore hari, bisa teman untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita apa yang diobrolin ya teman-teman. Oke, ini sekarang seperti ini teman-teman. Nih, ini ada sambelnya. Pokoknya ini dijamin jos gandos teman-teman. Wecot tenan. Sekarang kita coba ya, gimana rasanya. Pokoknya dijamin nagihi teman-teman. Ini singkongnya yang crispy banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita ublek-ublek kayak gini ya. Kita ublek-ublek biar aroma dari cabenya tuh enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jos gandos. Asli enak teman-teman. Jadi nggak perlu kita pakai sambal kacang, cukup pakai sambal kecap aja, jos gandos. Cocok buat untuk teman ngeteh, ngopi, sebagai pengganti nasi ya teman-teman. Jadi yang diet-diet cocok banget makan seperti ini ya. Jadi ini singkong nih, makanan yang merakyat ya, dan asli merakyat banget. Bisa diolah dengan berbagai macam olahan, mau dibuat tape, mau dibuat roti bolu, mau dibuat getuk. Pokoknya beraneka macam ya teman-teman. Enak, jos gandos. Biasanya sambal kayak gini nih bisa kita cocol dengan tahu ya, tapi saat ini Mas Seven dengan singkong goreng. Enak banget teman-teman, yakin dan sumpah, gurih-gurih nyoy. Apalagi singkongnya hampuk ya. Wah, menambah selera makan untuk lagi dan lagi. Jos. Oh ini jos. Masih kan mau makan satu lagi ya.
kecil aja. Medunya itu, gurihnya itu karena tadi Mas Evan bumbui ya teman-teman, jadi enak banget. Dan mantep. Yes. Meskipun makannya singkong, tapi nikmatnya tuh luar biasa. Enak teman-teman, rasanya tuh jan endulita tenan. Dah selesai teman-teman, nggak mungkin kan? Masih pun harus menghabiskan segini banyaknya. Berbagi dengan Pak Suyani. Oke, cukup sekian video dari Mas Evan. Ini rasanya endul banget. Pokoknya gurih-gurih nyoy, sedap mantap, dan endulita. Oke, cukup sekian video dari Mas Evan. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan juga dapat menjadi hiburan untuk kita semua. Terutama inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan camilan teristimewanya untuk keluarga. Meskipun dengan singkong goreng ya teman-teman, ini dijamin top marco, top endolita, jos gandos. Oke? Tetap semangat, terus berkarya, salam sehat, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tuh enak, Bung.